Pengadilan Negeri Tanjung Pati lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah Kabupaten 50 Kota. Dalam sebuah nota kesepakatan tentang optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati akhir pekan kemarin. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap pemenuhan dan hak penyandang disabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kerjasama ini merupakan mewujudkan kebersamaan dan keterbukaan dalam mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum, khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus, dengan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal melalui prinsip saling menghormati. Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan berbagai bentuk pelayanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan, dan pemerintah daerah siap memberikan bantuan, termasuk dalam segi penyediaan anggaran. Pemerintah daerah akan berkomitmen, yaitu bagaimana hendaknya masyarakat-masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan keadilan di negeri ini bisa dilayani dengan baik, dan kami juga akan membantu sesuai dengan kemampuan keuangan. Anda kata itu nanti perlu mengalokasikan anggaran. Dengan adanya komitmen bersama ini, tentu nanti karena Kabupaten Kota dua pengadilannya, dengan Pengadilan Kota Payakumbu juga kami akan melaksanakan kerjasama seperti ini, yaitu dalam rangka menggunakan akses bagi mencari keadilan di Kabupaten Kota untuk dapat terjangkau oleh pemerintah keadilan di Kabupaten Kota ini. Ini tentunya kita laksanakan dalam rangka mewujudkan visi dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang agung dengan melalui dua misi, diantaranya yaitu meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tanjung Pati melalui kerjasama yang akan dibangun dengan pemerintah Kabupaten 50 Kota terkait dengan pelayanan kepada seluruh pengguna layanan pengadilan dan masyarakat terkait, khususnya kepada kaum disabilitas yang tentunya menjadi prioritas bagi kami agar mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Salah satunya dalam bentuk program Sari Lama, yaitu sarana antarjemput bagi penyandang disabilitas untuk memudahkan mereka dalam mengakses berbagai layanan hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Dari Kabupaten 50 Kota, Tim Liputan, DNI TV.